saya kira yang jebol kan ada tiga tempat di Tambak Arjo, Banjarajo, sama Tambak Loro ini. Banjarajo sore ini sudah ketutup, sudah kita pompa. Sedangkan yang dua lagi ini di Tambak Loro, kami baru ninja. Memang gelombang tinggi kalau sore sampai malam, kita tunggu agak runtuh. Karena dari dalam sana nggak bisa masuk material. Materialnya sudah banyak. Penanganannya kita tutup itu dulu, kemudian kita pompa. Kalau sudah kita pompa dia surut, baru kita masukkan material yang benar. Kita tutup dengan agak permanen. Ya. Tapi sementara ini karena nggak bisa masuk dari darat, kita harus dari laut. Besok sudah surut kita pompa.